Oke, jadi nanti ini alat ini akan kita pasang di motor Tiger tahun 2003. Motornya ini. Oke, Bos. Ini motornya Tiger. Oke. Kita akan pasang alat-alatnya ini dari awal sampai akhir. Ini. Oke, Bos. Ini shock depan PNP motor Honda, jadi shock depan AC kiri kanan isinya, terus T bawah ini udah PNP. Jadi ini dudukannya udah nggak perlu modifikasi lagi.
Jadi karetnya udah kepasang. Jadi sekarang bisa langsung dipasang kompresornya. Jadi mohon maaf nih.
Ini udah terpasang di motor, di motor Tiger. Ini udah kenceng. Jadi kalau bisa pakai yang lama gitu. Karena bagaimanapun juga kalau yang original itu lebih awet, lebih enak, dan lebih fungsional gitu. Kadang-kadang teman-teman ada yang memaksakan diri karena pengennya standar tapi beda, kayak holder lampu dirubah variasi. Kadang variasi itu juga fiturnya nggak selengkap yang asli gitu, ada tombol lampunya, ada tombol itunya terpisah. Jadi untuk tips kita, mendingan kalau mau pasang variasi, untuk variasi yang lain aja, kayak listrikan biarin aja standar. Karena kan teman-teman juga nggak mau kan, misalnya motornya udah gaul gitu, terus nanti rewel di jalan gara-gara gasnya ngancing atau tombolnya nggak hidup gitu. Jadi untuk tombol lampu-lampu kita pasti pakai tombol yang lama, bos. Oke, ini udah terpasang setangnya. Oke. Oke, terus kita setelah masang shock, kita akan coba pasang roda depan dulu biar motornya nanti langsung jadi yang bagian depannya.
jadi dengan oh ya, untuk Asroda nanti kemungkinan nih harus diganti ya bos, nih Asrodanya bos. Jadi Asroda ini bisa pakai Asroda Yamaha Jupiter Vega yang belakang itu kan kepannya sampai, jadi AC tetap pakai AC yang lama bos. Ini halo, ini. Halo, iya. Aku kangen sama kamu. Hah, sama mantan? Hah, sama mantan? Serius? Hah, sama mantan? Yang bener aja. Oke, Safira. Ya, sudah siap. Nanti kamu bilang ini rumah. Jadi pastikan kalau masang sok depan itu posisinya harus netral ya, bos. Kalau misalnya agak megang gitu, agak maksa gitu, mendingan dikurangi aja bos pusingnya kiri kanan. Kenapa? Karena kalau dikencengin nanti sok itu biasanya akan keras. Kalau nggak keras, biasanya cepet rusak silnya, bos. Jadi posisinya memang harus pokoknya netral gitu. Jadi masangnya juga harus gampang standarnya motor itu. Siapa? Gitu. posisi ya, roda depan udah ya. Terpasang. Okay. Sok depan udah kepasang ini kurang lebih. Ya. Sok depan ya, setang sama ya. Ban itu. Ya. Udah kepasang yang bagian depan. Jangan lupa dikencengin ya bos ya. Jadi walaupun kletnya udah masuk, kadang teman-teman ada yang lupa nih ngencengin Asroda gitu. Nggak fatal nanti bos. Kita coba pasang lampu depan dulu. Lampu depan ini setelah depannya udah jadi nanti bisa pindah ke belakang ini.
mahal juga banyak. Cuman kalau untuk paketan mungkin teman-teman juga merasa keberatan kalau misalnya harga lampunya terlewat mahal gitu. Inch, jadi lumayan gagah ini bos. Terus ini untuk piringannya juga masih pakai piringan yang asli, original. Piringan depan ini kita pasang kalipernya. Jadi untuk teman-teman yang
Ban pakai ukur 130 per 80 ring 17. Terus untuk pelek pakai pelek yang paling maksimal ini 3,5 in. Bisa sih lebih lebar pakai pelek 4,5 in atau pakai pelek 5 in, cuman armnya harus diganti karena ini armnya nggak ada anggaran untuk ganti, jadi arm pakai asli. Makanya kita maksimal tetap ban ukurnya masih ukur 130 per 80 ring 17. Ini ukurannya kalau jumbo kita jumbo-jumbo beneran gitu, jadi memang gede beneran gitu. Nanti lihat terpasang, karena banyak tangki-tangki yang pakai tulisan Triumph gini, memang orinya Triumph kan memang nggak mungkin dipasang di motor Tiger ya, karena gede, posisinya gede banget. Ini ukurannya sudah kita sesuaikan di motor Honda. Jadi untuk tangki Triumph juga kita ada ready warna yang lain, ada warna.
Insya Allah nanti kalau subscribe kita udah tembus 5.000, nanti saya bikinkan motor yang dari motor standar sampai selesai gitu videonya, dengan durasi yang mungkin kilat gitu, nggak nyampe sehari gitu mungkin. Jadi dari proses awal motor datang sampai jadi itu kita bikin videonya, kita bikin motornya nggak nyampe sehari gitu. Nanti saya bikin prosesnya dari pemotongan rangka, pengelasan dan lain-lain gitu. Jadi ketika subscribe kita udah 5.000 ya bos ya, makanya jangan lupa ini untuk teman-teman yang punya motor tidak terawat, ini bingung mau diapain, ini jangan lupa ini mau diapain, mau dijual mungkin ditawar murah gitu, padahal itu motor yang ada story-nya. Kalau nggak dijual juga mau dipakai males mungkin karena motornya standar. Jadi bisa langsung order nanti di Semangat Baru Motor Jogja. Kita ada di Bukalapak, ada di Tokopedia juga ada. Nanti untuk teman-teman yang pengen dibikin iklan di Shopee, nanti kita bantu bikinkan iklannya di Shopee. Ini motor udah terpasang. Oke. Tinggal beberapa item aja yang belum. Oke. Kita bisa langsung pasang sen belakang. Jadi untuk pembelian yang paket the best nanti kita sertakan untuk bracket untuk lampu sen. Jadi biar teman-teman yang di luar pulau yang sibuk gitulah, nggak sempet bikin yang detail-detail, nanti kita bikinkan gitu.
Tapi untuk teman-teman yang punya ide kreatif nanti bisa dikasih, mungkin dikasih list atau karena kita nyesuaiin order gitu, karena orderannya cuman item aja ya kita bikin item aja gitu. Nanti kalau mau dikasih tulisan atau dikasih motif itu apa digambar apa nanti bisa kita bikinkan. Oke bos, kita pasang. Oke, kita pasang knalpotnya dulu aja. Ini knalpot yang PNP di Tiger ini juga pemasangannya nggak ribet gitu. Kadang-kadang teman-teman kalau beli yang nggak PNP ini masangnya nanti bisa lama gitu. Jadi, duh, mendingan daripada rempong. Dan biasanya teman-teman pengennya suaranya yang ngebas halus gitu. Kita juga nyediain knalpotnya yang udah langsung oke, itu nggak perlu, jadi nggak perlu. Coating gitu dan nggak cepat panas, suaranya juga lebih apa ya, lebih ngebas gitu. Knalpot banyak yang jual, yang harga murah juga banyak, tapi untuk suara kita juga nggak bisa jamin suaranya akan akan bagus gitu. Biasanya kalau knalpot murah itu suaranya black, nanti dipelototin ibu-ibu kan gimana ya kan bos, motornya gaul, suaranya ngebas gitu, nggak empuk gitu bos, jadi masuk kompleks juga nyaman, masuk misalnya bertamu ke kampung orang gitu ya nggak terlalu dipelototin lah bos, paling orang lihat motornya motor modifikasi gitu. Jadi ini knalpotnya pakai knalpot yang stainless, nah cacing ini udah.
story. Balik as. Halo kawan muda. Masa gak? You're now listening to From Horse Nation. Masa ini pasangin aja. Dan sekarang aku, Pak Vita Genushka, akan nyeritain kira-kira apa aja sih sejarah yang pernah terlahir di dunia musik di bulan Oktober cuma di Hit Story. Sekarang kita ke tanggal 17 Oktober di tahun 1972 kaula muda, di mana hari tersebut menjadi hari lahir dari Marshall Mathers atau yang lebih dikenal sebagai Eminem, seorang rapper asal Amerika Serikat. Pada tahun 2000 itu ada albumnya Eminem yang judulnya adalah The Marshall Mathers LP, berhasil menjadi album nomor 1 di dunia. Di tahun yang sama, lagunya yang berjudul The Real Slim Shady menjadi single nomor 1 di UK. Maju ke tanggal 18 Oktober di 2008 kaula muda, di mana Adele muncul di acara Saturday Night Live barengan sama kandidat wakil presiden Amerika Serikat Sarah Palin. Di situ Adele nyanyiin lagu Chasing Pavement, favorite gua, sama Cold Shoulder, yang dua lagu tersebut memuncaki tangga lagu iTunes di hari berikutnya. Udah gitu album debutnya naik 35 peringkat ke peringkat 11 di chart Amerika Serikat di minggu berikutnya. Jadi udah kepasang bagus ini untuk spionnya. Jadi spion jalur itu masangnya cuman tinggal di baut di ujung setang, jadi nggak terlalu ribet juga motornya. Ini
Ini krunya udah agak kepayahan ini karena perjalanan 1 jam ini. Mas Kembo ini, monggo silahkan ini coba di posisi standar mas, dinaikin coba mas, standar aja dulu mas, standar ya mas, standar samping ada nggak mas nih? Jadi, oke, okay. Ini motor ini terpasangnya ini kayak gini, oke, okay. Mungkin untuk kedepannya ini harus memang standar samping memang harus diganti karena posisi bannya ban gede. Jadi posisinya agak tinggi nih bos, udah lumayan ganteng ini. Ini dari depan oke okay, bos, dari samping oke okay. Oke okay, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe video saya. Lalu selanjutnya nanti kita akan bikin video lagi yang baru, yang lebih bagus. Dan jangan lupa bos, ini nanti ordernya di Semangat Baru Motor bos. Harga musyawarah mufakat. Banyak pilihan tangki-tangki yang bisa dipilih nanti. Nanti kalau terpasang ini ganteng semua, pakai tangki di Semangat Baru Motor, pakai tangki model apa aja nanti keren. Ada warnanya juga masih lengkap, warna hitam putih, biru, merah, hijau, kuning, pokoknya lengkap semua. Oke, terima kasih sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.